mahasiswa merupakan kaum intelektual muda yang berperan dalam garis terdepan dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi provokator perjuangan nasional. Berpandangan dari hal tersebut, gerakan mahasiswa menjadi salah satu unsur penting bagi Indonesia yang berasal dari perguruan tinggi. Pada hari kedua ITS Expo 2014, Selasa 29 April, gerakan mahasiswa menjadi topik acara debat organisasi mahasiswa. Acara yang berlangsung di Gedung Graha 10 November Surabaya menghadirkan 5 presiden badan eksekutif mahasiswa dari 5 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Yakni Institut Teknologi 10 November, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Udayana. Kelima presiden BEM tersebut masing-masing menyampaikan suaranya mengenai karakteristik gerakan mahasiswa yang baik. Acara ini dihadiri oleh khalayak umum maupun mahasiswa. Semoga dengan adanya acara debat Ormawa ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk selalu melakukan aksi positif demi membangun Indonesia. Dari Graha 10 November Surabaya, Graha TV melaporkan.